from Singapore? Saya Johor. Johor Mali. Okey. Apa masalah awak? Tulang belakang sakit. Mana sakit sekali? Oh, sini, sini. Hmm. Sudah berapa lama? Ini kaki baru 4 hari. Ini sudah kumpas sudah 4 tahun. Ini 4 tahun, 4 hari. Kebas 4 hari. Tarik 4 hari. Ini sudah sakit 4 tahun. Okey. Awak kerja angkat berat banyak. Ha? Berapa berat lebih kurang? 30 kilo. Kadang-kadang lebih ada kurang ada. Oh, tapi sekarang sudah kalau bikin ini 2 minggu tak boleh angkat berat boleh ya? Mesti boleh, boleh. Boleh ya. Kalau bukan nanti cedera lagi parah. Dulu ni kena, saya dulu bawa lori mejam, saya baru kena. Saya bawa lori mejam. Oh, bawa lori punya. Okey, faham. Umur berapa? Saya 37. Ayo, muda lagi. Ini penting lah. Nanti kebas kaki. Tak boleh tidur malam. Banyak sakit lah. Malam sakit sampai ya. Tidur sakit, sampai ya. Kalau tak boleh, mesti mau, awak pergi masuk hospital, potong apa, tak apa. Asalnya tak boleh tahan. Itu sakit. Dalam serupa mabuk, ya. Okey, nanti dengan ya. Okey. Cek punya tulang belakang ya. Relax. Nama Siwa. Muruli. Ha? Maluli ya? Muruli. Oh, Muruli. Okey. Paling apa ya? Ha? Aboy. Aboy ya? Oh, Aboy. Okey, Aboy sini. Ada sakit? Ini tarik ya. Nah, saya tengok, saya tekan sini ada sikit tarik ya. Ini keduanya sini. Okey. Ketiganya sebelah sini. Lepas tu keempat, lepas tu sebelah sini. Ini okey, ini boleh tahan nah. Okey, check sebelah kanan kiri ya. Ini tekan sini. Ayo. 2. 3. Dan sebelah sini. Ini tajam. Ini sakit sekali. Senang. Dekat mana? Dekat punya line. Dekat sini dengan sini ya. Ini surat inflamasi dengan surat bengkak. Ini inflamasi dengan bengkak. Inflamasi surat bengkak. Ini menyebabkan jangkau kaki bengkok. Sampai sini tercepit. Lepas putar ke sebelah sini surat tidak seimbang. Sini ada surat naik tinggi ya. Sepatutnya tidak naik bunyi. Tapi sini surat terkunci. Tengok sini naik. Tum-tum. Ini dia sakit. Tengok kaki sebelah kanan. Ini bengkok. Wah, lan ni biar kong. Ini. Wah, lan ni tengok terlalu tinggi. Bong. Ini macam bunyi. Bong. Sepatutnya rapat bunyi. Tapi sini tengok. Ini sudah tak seimbang. Maknya tak seimbang, apabila pelvis sudah lari tercepat saraf. Ini dia pun ada sikit lagi ini, tapi ini lagi parah sakura. Ini dia dengan ini dia. Okey, nanti ringankan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sini 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan 7. Mantap. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan, sembilan. Ini dia. Semua bengkak inflamasi. Nah, ini dia. Okey. Posisikan sini. Satu. Dua. Tiga. Empat. Lima.
6 7 8. Ini dia. Bagus. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lapan. Okey, sekarang saya cek-cek dulu. Ini, tiga, empat, lima, S1. Tengok kaki sebelah. Yang penting jangan bagi tercepit saraf itu saya. Kalau tercepit, mahanya sakit. Malam pun tak boleh tidur. Kalau tak ada tercepit, malam boleh tidur. Ini. Ya Allah, ini 4 hari yang sakit sekali. Yo, sampai mau pingsan. Okey, sekarang cek-cek. Ini kaki bengkok. Ini letak sini. Ini letak. Surat ringan. Ini. Bengkok. Ini. Rasa sakit ringan ah. Dengar bunyi tepiap. Sekarang lagi. Cek lagi. Siap. Sekarang tidur menyiring ya. Menyiring kiri kanan pun boleh. Ada boleh. Kung fu. Mesti kung fu dia. Sama dengan awak kung fu awak. Ini lurus, memposisikan tulang belakang ya. Ini bengkok. Tangan sini, ini penting ya, relax. Nafas, ini suara terkunci ya, tak enak lah, sakit. Sini suara sakit lah. Bagus. Sebelah sana. Dia tajam, tengok cucuk. Yo lagi cepat tadi pada saya. Semua sekali satu. Yo formation. Ini dia tulang belakang. Ini dia. Pop masuk. Bagus. Terlentang. Ini yang penting ya. Sebab tulang belakang ada 4 bahagian. Ya, ada tali belakang, tepi, depan, saraf dengan seimbang. Ini penting ya. Sebab kita panggil lambat nombor 3, 4, 5, S1. Dia sepatutnya tulang macam ni, dia saraf macam ni. Boleh mengalir. So apunya sini ya, suara tinggi sebelah, sini suara luntur. Dia luntur, tercium ini saraf. Ini saraf tapi masuk tapi turun. Gerak tangkap, tak gerak pun sakit. Gerak sakit tak apa, tapi dia tak gerak pun sakit lah. Itulah barang dia. So luntur tercium mana? Sini. Ini dia underway line. Underway line dekat mana? Ini nombor 3. Tulang nombor 3. Ini tulang nombor 4. Rasa ini tulang nombor 5. Ini S1. So ini 3, 4, 5, S1. Tengok dia punya position. Terkunci dekat mana? Ini kaki bengkok. Bengkok sampai sini. Semua sini suara jam lah. Kalau sini taruh ya, rasa sini dari belakang tangkap. Ini tangkap sampai sini. Sampai sini ya, maknanya dia sudah terkunci dalam. Terkunci, ini agak jauh 6 jari, tak bagus. Keduanya, tengok kaki saya letak sini saja. Huyo, buka. Macam itu salah, macam mau putus. Sini, suara sakit. Tengok berapa jauh. Ini sampai sini 6 jari. Belum pasal 6 jari, ini sentuh. Sini, belakang.
dengan ini semua mau pecah. Ketiganya lutut ke depan macam ni. Ini dia posisi lutut tekan sini pun tegang sini dengan tegang sini. Yang penting sekali ialah lipat kaki dengan putar ke sebelah sini. Okey, cukup nanti rosak. Tengok sebelah kiri ini nombor 3. Ini nombor 4. Ini nombor 5, ini S1. Lepas tu lipat kaki bengkok. Ini pun tak bagus lah, jauhnya sini sampai sini. Tekan kuat-kuat, surat terkunci. Keduanya, ini letak sini, walam ni. Sampai sini pun surat. Sini surat terkunci, tekan sini dengan sini. Okey, lepas tu lutut depan sini tekan. Okey, sekarang bagi seimbangkan lah. Relax lah. Tak angkat tulang dulu lah. Nafas, hembus. Ini dia, 1, 2, 3. Wah, piok. Lagi 1. Lagi 3. Ini yang penting. Fang cui ko. Ini. Selesai. Lepas tu, ini sebelah kiri. 1. 2, 3, mantap. Tadi apa yang saya buat? Hanya tarik, dia tekan, saya tarik untuk seimbangkan awalnya pelvis. Ini penting. Kalau ini pelvis sudah okey, cek dulu. Ini nombor 3, wah sudah lembut. 4, 5, S1. Okey, tengok sekarang dia punya, ada terkunci dia punya saraf tak? Cek dulu. Ini kaki. Bengkok. Wah, ringan banyak sini sampai bish. Tak apa jari. Sudah kurang tadi. Oh, sampai sini. Tangkap sini. Sekarang sudah kurang. Yang penting sekali ialah ini. Tengok ini ada terkunci. Ini. Dua. Tiga. Hai, bish. Empat. Hai, bish. Sudah kurang. Lepas tu ini tekan. Kenapa nak? Ini yang penting ya. Sebab apa punya masalah? Kita punya hips ini tinggi, apa punya masalah ini sudah tinggi, masuk terkunci. Ini sudah sumpat dari sini, sumpat ke bawah. Maknanya ini ya. Sepatutnya posisi bagus punya ini dengan ini sudah runtuh. Ini sudah putar. Ini sudah putar. Wah, sampai sini sakit. Buka, wah, sakit belakang. Wah, sakit. Ini sudah macam ni. Sekarang bagi dia seimbangkan. Ini turun, bukakan. Kalau bukakan kaki ini pun sudah. Tit. Oh, tadi kalau macam ni, oh yo man, pengsan awak. Okey ya. Cek kedua. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, kaki bengkok. Nah, ini pun bagus. 4 jari sampai dada. Lepas tu ini buka pun sampai sini. Rasa enak. Sekarang ini sudah posisi. Bagi sekarang bagi dia seimbangkan semua. Bagi darah mengalir, lancarkan. Biasa kalau selalu sakit, doktor akan panggil operasi. Operasi letak skru untuk seimbangkan saya. Apa yang saya buat? Seimbangkan juga tapi tak ada skru. Tapi lepas itu, mau jaga-jaga. Jangan agak berat dulu. Jangan agak baby. Kalau tak boleh kerja. Ya Allah. 1 bulan tak boleh, 3 bulan tak boleh buat apa. Tapi saya hanya sudah buat 2 minggu mesti mau jaga-jaga. Jangan happy, sudah enak esok kerja. Nanti susah, nanti terkena lagi, lagi sakit. Test 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Posisikan sini ya. Ah.
Ah, ini lah. Kan posisi ya. Ini dia, relax lah. Nafas, hembus. Satu. Tahan sikit lah. Ah, bagi dia, jangan terpisah lah. Sakit? Kurang banyak oh. Tadi banyak sakit lah. Ah, bagus. Bagi dia ini runtuh. Bagi dia cantik. Darah boleh mengalir balik. Itu saja. Rasa lagi sikit. Ah, bagus. Okey, jap. Cikgu. Bagus. Sekarang cek-cek eh. Dua kaki atas sini. Bengkok, lipat. Yang ada sakit beritahu eh. Sakit pinggang. Sini oh, pinggang ha. Ah, tapi sini sudah kurang ah. Kenapa nak buat ini ya? Sebab punya disk lah, 3-4 sudah tercepit. Sudah ada hitam. Salah. Sekarang macam ni ya, bagi dia tulang belakang pukatkan basit. Balik ha. Tengok ini. 2 3 4 5. Mana sakit atau okey, boleh tahan oh. Boleh tahan. Bagus. Darah boleh menyalir. Putar ke kiri. Ke kanan. Okey ya. Kiri. Kanan. Sekarang bagi darah menyalir balik ya. Lancarkan sebab ada sudah 4 hari mah ya. Sakit dah. Sudah bengkak. Ada inflamasi. Sekarang bagi dia. Macam sudah tak ada cepit lah. Biasa kalau macam ni. Oh, tak boleh tahan ya. Sekarang okey. Nak tekan guna tenaga sikit. Bagi angin keluar balik. Bagi itu bengkak jalan balik. Okey. Tendang saya, tendang. Hai, bish. Ah, tendang. Kali kedua, tendang kuat-kuat. Tendang, hai, bish. Ada sakit? Enak, oh. Tapi sakit bukan macam tajam-tajam, pisau cucuk. Oh. Tapi sekarang macam itu angin mengalir. Okey, kita buat 3 kali. Tendang, kuat-kuat. 1. 76,000. Oh, tangkap, oh. Keduanya, tendang. Hai. Sampai lulus tangkap oh, so kurang kan? 3, 6, macam so kurang sikit lah. Tadi ada macam ni, oh, kenapa macam ni ya? Sebab omnya tulang belakang, dia ke depan. Tadi nak tendang-tendang bagi dia, seimbangkan. Jangan bagi dia tercepit saraf, bagi seimbangkan. Lagi 2 kali, kuat-kuat lah. Tendang, baik. So kurang oh, mainnya sangat tajam. Tapi ya. Tendang kuat-kuat, baik. Okey, bagus. Sebab ini sakitlah, sudah sok kurang banyak tapi ialah inflamasi. Masih dia inflamasi atau bengkak, tapi yang penting untuk saya tengok ada tercepit tak. Sekarang tak ada tercepit lagi. 3 4 5 S1. 3 4 5 S1. Kaki bengkok. Lepas tu sini. Tak kacau lagi ya. 3 4 5 S1. Kaki bengkok. Sini buka. Sok kurang. Sekarang ini penting ya. Okey. Perlahan-lahan naik punggung. Naik. Ada sakit macam sok kurang. Biasa macam Okey, apa yang saya buat? Ini ialah tarik punya leher, buka punya leher, pernafasan, digestion dengan pinggang bagi dia. Ini seimbang, masuk sekarang ini bagi dia, luluskan. Kalau luluskan, lepas itu langsung ringan. Okey, luluskan kaki ya. Tadi ada bagi siapa, Farah? Tadi itu kaki putus ada. Putus ini bagi apa? Tadi itu dislokasi dia tengok dia punya tulang semua krong 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 dah lama macam itu piston sudah lari punya. Tapi sebalik wah banyak happy yang lari. Okey, relax ya. Ini penting ya. Ini untuk menyusunkan seluruh tulang belakang ya. Okey, sekarang nak abang nafas hembus. Betul. Kali kedua nafas kuat-kuat. Perlahan-lahan hembus.
Bagus. Kali ketiga nafas. Hembus. Okey, sekarang memposisikan seluruh badan. Naik turun kiri kanan. Rasa rasa tarik-tarik itulah. Bagi dia bukakan balik. Itu yang mengacau loh. Tercetik. Rasa lagi sikit lah. Siap. Lan ni behau gong. Yang itulah. Bagi dia tercepit ya. Semua itu sudah hitam. Kalau tengok X-ray ya, dia sudah tercepit hitam. Apa yang saya ingin buka bagi dia? Bukakan, darah boleh mengalir balik. Rasa. Sekarang saya double check lagi ya. Tadi tarik-tarik ini. Ini bagi dia. Seimbangkan bagi ke depan. Kalau ke depan, kaki ini lagi senang, kaki ini lagi senang. Kaki ini bengkok pun senang, kaki ini naik pun sakit kurang banyak. Okey, nanti ya sudah. Tadi tarik-tarik semua sudah buka lagi. Kebas. Sebab dia kebas angin. Kebas yang angin berdunyut-dunyut. Kebas saraf suara inflamasi. Mesti mau cukup rehat. Minum, esok tak ada kerja mah. Esok hari ini. Cukup rehat, minum air putih banyak. Lepas tu jaga posisi. Jangan silang kaki, jangan letak tombek tetap belakang. Lepas tu berdiri jangan panjang sebelah, seimbangkan. Sofa jangan duduk kiri atau kanan, duduk depan, tengah-tengah. Lepas tu mau cukup rehat. Kalau boleh macam saya pakai korset. Beli ini jaga. Kalau bukan nanti dia kop. Sakit sama lah macam mana? Susah. Sekarang dia posisi sulma surat. Okey. Sekarang kalau setiap kali bangun jangan macam ni bangun dulu sebab cedera tulang belakang. Kalau bangun perlahan-lahan dari tepi duduk dan bangun cuba. Dari tepi perlahan-lahan ya. Macam ni. Okey, sekarang saya cek atas ya. Ini tekan satu. Wah, sini pun sudah. Tangan naik, wah kaku lah. Ini pun, wah kaku lah. Tiga, cicit. Ini ke belakang, putar ke belakang. Sini, wah sini pun sudah terkunci ya. Ayo sakitnya, wah ini bau pun masalah lah. Ini pun nyok. Tengok tangan sebelah kiri, ini naik. Okey. Sebelah sini pun, ayo putar ke sini, nyok. Dan ini ke belakang, ayo sudah terkunci. Lepas tu sebelah sini, pop. Ini yang sakit sekali lah. Ini tengok tak betul lah ini. Sakit tau. Semua dekat leher. Leher dengan tulang belakang. Ngok. Nanti ringan. Posisikan apa punya leher naik turun hidup. Satu belah pop satu belah sangkut. Tadi dengar pop satu ada satu ah. Sekarang tengok tangan ni dish ini dia dish. Tidak terkunci semua dekat leher. Habis-habis buh. Ringan tu. Lembut kepalanya. Wah, tengok atas boleh. Ke kiri, ke kanan. Sekarang bising. Posisi yang punya bau. Masukkan semua. Bagusnya. Dua tangan ke belakang. Okey, ikat kuat-kuat. Jangan guna tulang belakang. Ikut saya. Jangan tahan. Macam ni, turun saja. Bagus. Nafas, hembus. Bagus. Tadi apa? Bukakan semua posisi. Sekarang ini tangan lagi. Tik.
tuk 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 tuk. Cic 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 cic. Nyuk 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 nyuk. Bung. Nah, ini pun suara cantik, pinggang pun suara cantik tapi mau jaga-jaga. Okey, sekarang cuba berdiri, jalan sikit. Kebas-kebas masih ada sebab angin. Angin. Ini masalah. Ya. Ah, mana? Baru kena. Oh, ini 4 hari punya. Empat hari. Empat hari. Macam tertangkap atau kebas? Tangkap. Dia sekarang dia berurat lah. Serupa tarik. Oh, okey. Okey, jangan tengok dulu. Okey. Tidur. Tidur tengok. Tidur tengok terlentang. Sebab saya kena kerja macam tulis. Tulis punya? Haa, saya macam tak boleh. Buka bil punya. Buka bil punya. Tak ada anggap berat lah. Tak ada anggap berat. Okey. Duduk. Lagi. Tidur. Lagi. Wah, salah bungkak. Sakit lah. Dia tak boleh tidur. Tak boleh. Ya, inilah. Baru punya. Kita panggil inflamasi. Tangkap-tangkap saraf. Ini. Tekan. Ini dia. Tengok. Billy. Billy, 他一條筋咧棘咗，佢有全部咧係 because of 呢個四連殺跌緊 nerve， so after four days 係咪呢條筋全部塞咗，所以一行路啊全部棘住咗。 所以頭先執咗鬆咗啦，但係一行咧，你睇呢洞係有多少？十。十克？十克。嗯。嗯。十克。拉子。係咩啊？買個細啲膠。哦。嗯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 
Lipat tersakit. Lipat tersakit hanya lulus saja. Ah, dulu saya tertarik. Tapi sekarang ada tarik. Ada tarik, ya. Tunggu lagi ya. Empat hari. Information. Okey. Rehat-rehatlah. Ulah boleh cepat sampai sini. Buat sikit stretching. Tengok boleh baik sikit. Macam ini kita buat. Kalau macam ini. Oh, tapi boleh naik rasa kan sampai bawah ini lutut kan. Buku lali pun rasa. Kita stay 10 saat. 3 set bagi dia tengok ada longgar. Sebab itu urat lah, dia mengecut. Tengok kita sudah longgarkan, dia boleh bagi sama balance tak. Urut tak? Betul. Oh, yeah.
Come. Very well, sir. It's okay. See, your Mushino toys. What's the name? Yeah, Chinese school. Ah, the time, huh? Sun. Sir. How are you? How are you? Wow, nice, huh? Oh, camera, so much need. Sakit lah, kan? Kenapa? Ini sakit kenapa? Sekarang sakit lah, sakit brutal lah. Thanks, Leo. Happy birthday.